Woi, belakang, 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 belakang. Ambil kat aku, ambil kat aku, ambil kat aku. Tu belakang kau, belakang kau. Woi. Geru, geru, geru. Aduh, siapa pula call ni? Aduh, kacau mesti. Biman, aku tanya orang sikit ni. Hang ada masalah ke masih? Lama dah aku tengok hang tak berhenti dah. Tak ada, aku bukan. Aku malah lah dengan dia. Duk rajin buat pi semayang lah. Ceramah malah aku. Tak enjoy tak, tak enjoy. Aku nak buat apa umum? Ada dia cakap. Letak macam orang tu. Dah patutlah aku lama tak nampak dua dengan dia. Kalau aku pun boring dapat kawan macam tu kan. Sudah kawan dengan orang tu. Hei. Tu lah aku abang. Sebab tu aku boring duduk dengan dia tau. Jangan tak boleh duduk dengan dia. Bashir, okey kau Bashir. Tak muka macam kangaroo dalam poket ya. Ada masalah cerita. Apa buat Mai? Ada masalah ke? Aku okey lah. Tapi aku rindu lah kat Rokman tu. Tengok aku dah kawan dia daripada tadi call dulu kan tau. Lepas tu sekarang dia dah ada member baru, dia lupa aku. Call tak awap, WhatsApp pun blutik. Nampak macam dia dah buang aku daripada hidup dia kan tau. Dia dah lupa aku. Alah Bashir, biasalah tu. Mungkin dia ada masalah ataupun hal lain kan. Jadi kita kena sangka baik lah. Kan Allah sebut apa dah. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu kathiran minal dhanni inna ba'da dhanni ithm. Wahai orang beriman, jauhlah kamu daripada sangka buruk. Kerana sesungguhnya sebahagian besar daripada sangka buruk itu adalah dosa. Jadi kena sangka baik saja. Astaghfirullahalazim. Betul ke? Tak elok aku dah sangka buruk kat kawan aku tu. Awaklah aku macam ni teruk. Mengasih hari sebab tengok aku. Alah, biasalah. Kita kan sentiasa buat salah. Jadi agama kita kan bergerak atas nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Lepas ni cuma engkau ada macam mana? Tanya khabar ke? Ajar dia keluar makan ke? Tiga kali. Saya aku kau dah. Ni yang cuman sangat ni. Cuba dia pun main ni. Wih, siapa kau? Siapa kau? Lagi ya Allah, serabut kan tau, serabut. Loh, Bashir ke? Tuan tu suruh angkat lah. Lagi dia beletak kat hang. Dia kata macam-macam ni. Tuk suka main game pun, dia kata hang larang pokok ni. Dia macam aku cerita pula untuk suruh hang. Ni, dia duk spam mesin tau. Ingat markah dia ke apa? Oh, aku tak tahu. Dia duk, tahu duk kau banyak kali ya. Nazak dah apa, nak mampu. Tak apa, aku angkat lah, aku angkat lah. Assalamualaikum. Hello. Siapa? Ada apa? Kalau you pun jawab dah salam dulu. Hang ni tak payah duk nasihat aku. Duk tazkirah pula tang ni. Buat khutbah pula. Nak tazkirah pergi masjid lah. Tak duk cari aku. Nak apa? Weh, kenapa marah aku ni? Aku tak buat salah apa-apa kat hang. Awak macam marah aku ni. Awak macam buang aku daripada hidup hang. Hantar beritahu aku. Hang ni tak habis-habis yang panggil keluar hang tu. Dah lah ni hang nak apa? Nak apa? Tak ada apa lah man. Aku cuma nak jumpa hang pun. Rindu hang kan? Geli aku dengan hang ni. Duk rindu-rindu pula. Dah. Nanti kalau ada masa nanti tengok lah macam mana. Jumpa lah. Tak jumpa ke tak jumpa lah. Dah. Baik ni. Ni awak sedih kan? Lama jaga apa kan? Okey, tak apa. Nanti kita try tengok macam mana kita try setel elok. Hang alu main jona. Bashir. Nak tanya sikit boleh tak? Malam ni siapa yang ajak? Merasa Ustaz Jafri je. Tu kan Rokman lah? Rokman! Rokman, nak buat apa kat sini? Rindu tu kat hang. Ada masalah ke? Rokman, jom. Pegang lah. Serabut tau, serabut. Kalau dia pun tunggu dah sat. Aku nak semangat sikit pun. Rokman, jom kita ambil semua. Pegang lah, dua dia ni. Dah, dua aku serabut tau dengan. Awang buat kat Bashir macam ni man. Hang kena ingat tengah susah dulu dia tolong hang. Hang susah belajar dia tolong hang. Hang tak ada duit dia tong dengan duit kat hang. Hang banyak tu hutang budi dengan dia. Tolong ingat sikit. Dah. Bashir itu. Woi. Eh.
Bashir. 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 Bashir bangun, Bashir. Bashir. Subuh. Tidur.